lagi dengan saya, Ferena Rarputi, dan teman saya, Nurdianto. Kita akan survei ke pasar untuk membeli bahan, membuat olahan dari singkong. Yuk, cus! Yuk! Hai teman, kita sudah berada di Pasar Giwangan untuk mencari bahan-bahan. Yuk, ikut kita. Yuk. Demikian kegiatan kita di pasar untuk membeli bahan-bahan untuk membuat olahan inovasi agribisnis yang bernama Gelo. Selanjutnya proses pengolahannya akan dilanjutkan saudara saya, Diah Kartika Mayakskan. Sampai jumpa. Halo, ketemu lagi dengan saya, Nurdianto. Sekarang kita berada di lab pengolahan bersama rekan saya. Halo, nama aku Diah Kartika Mayakskan. Di sini kami akan membuat produk olahan berdasarkan singkong. Ya, bahan dasarnya adalah singkong. Yang pertama adalah singkong. Singkongnya itu sekitar 800 gram ya. Untuk ayamnya 300 gram. Dan untuk bawang putih itu 6 siung. Loncangnya secukupnya. Bawang bombay 1 nanti dicincang kasar. Setelah itu ada garam secukupnya. Lada secukupnya. Lada merica bubuk secukupnya. Lalu ada penyedap rasa, lalu ada gula pasir secukupnya juga, 8 butir telur dan parutan kelapa. Parutan kelapa secukupnya. Ya, itu sebagai pengganti dari tepung panir. Langkah pertama adalah mengukus singkong. Ya, setelah itu tunggu singkong sampai empuk, kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu singkongnya matang, kita akan menyangrai kelapa parut terlebih dahulu. Apinya jangan terlalu besar ya. Sekarang kita akan menyiapkan bahannya, yaitu bawang putih dicincang halus. Setelah kita selesai mencincang halus bawang putih, selanjutnya bumbu kedua yaitu bawang bombay cukup dicincang kasar saja. Sekarang kita akan mencincang dagingnya menggunakan blender. Sekarang kita angkat singkong yang tadi kita kukus selama 30 menit. Kita angkat kelapa yang
Oke, sekarang kita akan menunggu singkong yang tadi telah dikukus sampai halus. Baik, sekarang kita akan mencampur semua bahan yang tadi sudah dipersiapkan. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu dasa gilingan dagingnya. Lalu cincangan tadi bawang bombay, bawang putih, setelah itu kita masukkan bumbu-bumbu gula pasir, lalu ada garam, lada bubuk, penyedap rasa, dan 4 butir telur. Setelah tercampur semua, kita aduk sampai semua bahan-bahan tadi menyatu. Sekarang adonan yang telah tercampur kita taruh ke dalam cetakan. Setelah ini adonan mentah dikukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan yang mentah tadi sudah matang. Diangkat, lalu ditaruh di tempat yang terbuka. Setelah adonan sudah dingin, kita cetak. Setelah dicetak, lumuri dengan putih telur. Setelah dilumuri, adonan yang sudah dicetak tadi taruh ke kelapa sangrai. Nugget gelo ya. Ini pertama kali saya merasakan nugget dari telo, terus terang ya. Sebelumnya kan kalau nugget itu kan biasanya dari ada ayamnya, kemudian dicampur tepung terigu. Jadi ini menurut saya ini benar-benar inovasi yang luar biasa. Karena selama ini kan orang membuat nugget itu dari tepung terigu. Nah, tepung terigu itu kan masih impor. Nah, kita bisa memanfaatkan potensi lokal yang ada di Indonesia. Kemudian kalau dari rasanya, oke, saya cicipin ya. Enak, enak. Kemudian, kalau yang ini, tes telonya tuh udah gak kerasa. Jadi orang gak akan tahu kalau kita gak bilang ini dari telo, dari singkong. Jadi ini merupakan suatu keunggulan dari produk ini. Sekian pembuatan gelo atau nugget telo dari kami berdua, yaitu saya Dia Kartika Mengska dan saya Nurdianto, dan pendukung yaitu kelas 1B. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.